Kunjungan kerja ke Lampung, Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu. Sejumlah lokasi didatangi Presiden Jokowi, diantaranya perkampungan nelayan dan pasar tradisional. Presiden Joko Widodo memulai kunjungannya dengan meninjau kampung nelayan Malabro di Kota Bengkulu. Saat berdialog dengan nelayan, Presiden Joko Widodo berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memberantas penangkapan ikan ilegal. Presiden juga berjanji akan membangun pemukiman nelayan dan memberikan bantuan alat lengkap ikan yang ramah lingkungan. Ya, memang harus ngerti bahwa itu dilarang karena itu merusak ekosistem. Yang pertama, yang kedua juga mengurangi hasil nelayan tradisional kita. Itu dilarang. Jadi saya sudah disampaikan, nanti akan saya tekankan lagi waktu ketemu Kapolda Angkatan Laut yang ada di sini semuanya. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut antusias oleh warga di kampung nelayan Malabro. Apalagi, Jokowi merupakan presiden pertama yang mengunjungi kampung Malabro. Insya Allah mudah-mudahan belum, Bu, bahwa Jokowi inilah yang satunya. Harapannya sendiri? Ya, kan yang nelayan waduk lomba itu kan bisa mencari seperti kami juga, kan? Bukan masalah tolejanya, kan? Dia jari dia hidup juga di situ. Selain menemui para nelayan, Presiden Joko Widodo juga menemui para pedagang tradisional di Bengkulu.